Halo teman-teman, welcome back to my channel Justice Yoni. Pada video kali ini saya akan buat video reaction tentang sebuah film yang dirilis pada tahun 2011 yang berjudul Contagion. Oke, seperti apa filmnya? Let's go. This is a groundbreaking ceremony for a new factory. Did you mention seeing anyone who was sick? Anyone on a plane at the airport? No, she said she was jet lagged. The average person touches their face 3 to 5 times every week. Ceritanya, seorang wanita ini dia melakukan perjalanan bisnis ke China, tepatnya di Tiongkok, dan kemudian dia kembali ke Amerika. In between, we're touching doorknobs, water fountains, and each other. Beth, go up to your room. Secara tidak sadar, dia membawa wabah virus. Dalam film ini, virusnya itu mirip dengan virus corona yang terjadi di tahun 2020 ini. So we have a virus with no treatment protocol and no vaccine at this time. You had a seizure this morning, Beth. She had a history of seizures. No. Allergies. As of last night, there are 32 cases. Dari serangan virus tersebut membuat wanita ini meninggal. Dan suami dari wanita ini tidak menerima kenapa istrinya bisa meninggal. Dan akhirnya mereka mulai mencari tahu tentang virus tersebut. She did die. Right. Can I go talk to her? Mr. Amoff, your wife is dead. What are you talking about? What happened to her? What happened to her? Is there any way someone could weaponize the bird flu? Is that what we're looking at? Someone doesn't have to weaponize the bird flu. The birds are... Jadi virusnya itu menyebar begitu cepat, seperti yang kita lihat di 2020 ini. Virus dalam film ini menyebar begitu cepat ketika ada sentuhan antara satu orang dengan orang yang lain, itu bisa terjangkit. Atau sentuhan dari benda-benda yang ada di tempat umum. Jadi hampir 1% manusia di dunia dalam film ini terjangkit oleh virus tersebut. Dan sama seperti kita saat ini, banyak negara yang sudah terkena wabah corona tersebut. Dan setiap negara akan melakukan lockdown. Hello, I need you to get me the names of everyone who serviced this room. It's an emergency. You can't panic now. I know. I'm gonna get you home. I got people too, Dr. Cheever. We all do. Don't talk to anyone. Don't touch anyone. Stay away from other people. Get back in your car. We're not. It's figuring us out faster than we're figuring it out. It's mutated. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Kalian bisa langsung streaming. Kalian bisa cari di Google juga. Kalian bisa nonton dari awal film tersebut. Ini hanya trailer buat kalian. Dan ini yang saya mau bagikan kepada teman-teman, bahwa film tersebut mirip dengan kasus corona di tahun 2020. Jadi film ini dirilis pada tahun 2011, kira-kira sudah 9 tahun yang lalu, film ini telah meramalkan wabah corona. Menurut kalian, apakah film ini meramalkan wabah corona? Berikan komentar kalian pada video ini. Thank you for watching this video. See you guys.